Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Wizzy Dingops. Gue ngopi santuy, kui orang ngopi, lambung orang smile. Oke, teman-teman, kali ini gue pengen melakukan body check dia. Ini merupakan salah satu requestan dari Lord kita nih ya, yang katanya pengen body check Barbara. Oke, gue udah menemukan tempat body checknya nih ya, daerah-daerah sini lah ya. Cuman dijaga dua orang ini aja. Pertama kita hajar dulu deh ini. Kita cebulin aja lah ini mah. Biarin aja dia, nggak usah kita pukul, kita ceburin ya, ceburin. Oke, sini kau. Pesek banget nih orang ya. Pokoknya kita nanti body check di sebelah sana ya. Kita ceburin. Oke, sip. Barbara. Oke, Barbara. Kita akan ganti ya, ini kakaknya dan ini adeknya. Pokoknya dua-duanya sih mantep menurut gua sih. Iya, kita naik di sini ya, kita naik. Oke, kita akan naik. Iya, udah nyampe sini. Kameranya kita masukin ke dalam. Dan oh my god, ke zoom sendiri ya. Ini memang perlu perjuangan lebih keras ya teman-teman. Oke, kalau misalkan kameranya nggak mau ke bawah, kalian turunin satu langkah ya karakternya. Nah, seperti ini. Dan tarang. Gila ya. Kalau misalkan di zoom, dia akan balik lagi kameranya teman-teman. Jadi maksimal ya segini aja sih. Nah, jangan terlalu zoom berlebihan ya, dia akan balik lagi. Tuh, balik lagi. Wow. Tanpa transparan ya, dan tanpa menghapus file yang ada di Genshin Impact. Sebenarnya hal ini sih gampang banget kalian bisa lakukan ya, dimanapun juga bisa kalau kalian bisa menemukan triknya. Apalagi kalau co-op, itu gampang sekali teman-teman. Oke, jadi Barbara bentuknya seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, itu aja sih cara body check di Genshin Impact ya. Ya, kalian bisa lakukan sepuas kalian dan sesuka hati kalian deh ya. aduh. Buat kalian yang ada pertanyaan tentang video ini, ya udah silakan aja tulis komentarnya di bawah. Dan ya, sekian dulu video dari gua. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ya, ngopi hari ini. Bye bye.